Aunty sebenarnya dah jadi suri rumah dah lebih 10 tahun lah. Anak Aunty ada 3 orang. Yang sulung dah berusia 23 tahun. Dulu Aunty memang bekerja lah. Lepas Aunty lahirkan anak yang ketiga tu, Aunty dah tak kerja dah. Terus jadi suri rumah sampai sekarang. Kecamannya. Aunty sebenarnya jarang dapat kecaman kecuali bila orang cakap yang dah tua-tua pun nak main TikTok lah. Itu je lah orang cakap. Buat satu video tu berapa lama masa dia habiskan? Bergantung pada jenis transition yang nak buat lah. Ada yang satu video tu 4 hari editing, 1 hari syuting, macam nak buat filem kan. Tapi selalunya macam baju-baju tu, tudung-tudung nanti dah prepare awal sehari ke prepare awal 2 hari. Kita dah gosok siap-siap, dah prepare siap-siap. Tapi ada satu video tu nanti prepare 2 minggu untuk cari bahan. Masa tu nanti buat transition satu Malaysia. So nak kena cari bahan untuk suku kaum Iban kan, kita nak buat transition tu yang tu lama 2 minggu nanti buat prepare dan shoot dan edit. Apa reaksi suami dan anak-anak bila semua purple kat rumah tu? Diorang tak kisah. Family tu memang sporting. Tapi anak-anak punya private space nanti tak kacau lah. Tapi kalau barang-barang dapur tu, kadang-kadang diorang sendiri yang hadiahkan untuk aunty. Barang periuk ke, bekas beras ke, senduk ke, diorang yang hadiahkan kat mama diorang. Agaknya perasaan bila tercalon dalam TikTok Awards? Sangat-sangat happy dan bangga lah. Walaupun apa ramai lagi TikToker selain yang hebat-hebat kat luar sana, TikTok nampak aunty. So aunty rasa dicalonkan pun dah satu kemenangan lah buat aunty. Aunty punya label ni aunty suka sangat ajak suri rumah macam ibu kat luar sana kan untuk buat konten sebab sebab aunty rasa semua orang pun boleh buat sebenarnya. Yang penting ada minat dan ada usaha lah.